Ancaman pelatih Filipina untuk timnas Indonesia U23. Sintayong tak gentar dan siap lakukan hal ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Pelatih timnas Filipina U23, Norman Salo Vegidero, mulai menebar ancaman menjelang laga melawan timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021. Setelah mampu menahan imbang timnas Vietnam U23, Filipina harus menelan kekalahan dari timnas Myanmar U23. Bertanding di Stadion Phai Tri Puto, Vietnam, pada Selasa 10 Mei sore waktu Indonesia bagian Barat, Filipina takluk dengan skor 2-3. Dengan hasil tersebut, Myanmar untuk sementara memuncaki klasemen grup A dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Sedangkan Filipina berada di posisi kedua disusul Vietnam di urutan ketiga dengan torehan 4 poin. Adapun untuk timnas Indonesia U23 masih berada di peringkat keempat dengan 3 poin dari 2 laga usai mengalahkan Timor Leste. Timnas Timor Leste U23 sendiri berada di posisi juru kunci dengan tanpa poin dari 3 pertandingan. Meski berada di peringkat kedua, Filipina kini hanya menyisakan 1 pertandingan lagi melawan Timnas Indonesia U23. Mencermati situasi di grup A saat ini, peluang Filipina untuk lolos ke babak berikutnya terbilang kecil. Mereka mau tidak mau harus meraih kemenangan atas Timnas Indonesia U23 pada Jumat 13 Mei 2022 mendatang. Mereka dipastikan tersingkir jika gagal menang atas Indonesia dan di pertandingan lain Vietnam menang atas Myanmar. Meski begitu, Norman Vegidero menegaskan bahwa timnya masih belum menyerah untuk meraih tiket ke semifinal. Kami masih punya 1 kesempatan lagi untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Tim butuh waktu istirahat sebelum bertemu Timnas Indonesia U23. Kami tetap menjaga sikap optimis pada pertandingan melawan Timnas Indonesia U23. Tutur Vegidero dikutip dari superball.id dari sofa.vn. Lebih lanjut, Vegidero mengakui bahwa Timnas Indonesia U23 dipimpin oleh pelatih yang bagus, yakni Sintayong. Kendati demikian, ia siap memberikan kejutan dan telah mempersiapkan taktik menghadapi Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan. Mereka dipimpin oleh pelatih yang baik, tetapi kami akan menyesuaikan taktik untuk dipersiapkan dengan baik. Mari kita tunggu dan lihat kejutan apa yang akan terjadi, kata Vegidero menambahkan. Di lain pihak, skuad Garuda Muda dipastikan akan tersingkir jika menelan kekalahan dari Filipina di laga nanti. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian berita yang kami rangkum. Sampai jumpa di berita selanjutnya.